ayo kumpul di dalam kita, beribadah singkat, menari, memuji Tuhan, dan setelah ibadah singkat ada permainan games yang seru. Baik Bapak Saudara, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Saudara yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktu di tempat ini, di rumah doa Bukit Keles, kita bersama-sama berkumpul dan merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua oleh karena kematian dan kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Dia Yesus hidup, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit. Haleluya. Dia memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan merayakan hari kebangkitannya. Kita dahulukan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami merasakan kebahagiaan dan sukacita yang melimpah di dalam setiap hati kami saat ini. Setiap kami hamba-hamba Tuhan, anak-anakmu yang sudah hadir di tempat ini, di rumah doa ini, kami bersama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Engkau telah menang, Engkau telah memenang dan mengalahkan maut, dan memberikan kami kemenangan bagi setiap yang mengasihi, yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan sore hari ini, di tempat ini, kami bersama-sama memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan Allah yang hidup, dan merayakan bersama bersukacita hari kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan berkati dalam ibadah singkat pada sore hari ini, bahkan acara berikutnya akan serahkan ke dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Urapi kami semua, bahkan tempat ini kami percaya perlindungan darah dan domba Allah memproteksi kami semua. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Do it, do it, do it. Bayang batangnya.
manusia kita saja memikul yang 50 kilo, 70 kilo itu berat. Tapi dalam jabatan itu 100 kilo, 120. Bayangkan itu yang Yesus pikul selama jalan tadi sambil dipukul. Dan ketika disalibkan, Dia pun dihina dengan memberikan sesuatu yang mungkin tidak lain untuk kita. Oke, maju. Iya. Nah. Jadi, adik-adik nanti dipersilakan untuk mencari telur Paskah. Nah, setiap telur yang didapat nanti ada hadiahnya. Senang sekali kalau dapat hadiah kan. Oke, siap. Nah, sebelum adik-adik mau baca hari telur Paskah, jadi sambil adik-adik bacari, tuh mama-mama dan papa-papa, oma-oma yang ada jangan senang dulu. Ada juga ganjarannya, ada gamenya juga. Oke, jadi nanti orang tua juga boleh pandu anak-anaknya untuk mencari telur. Kurang lebih mengawasi supaya anak-anak dalam keadaan aman ya. Oke, jadi langsung saja kita berikan kesempatan kepada anak-anak, nanti jangan terlalu lari-lari, Nek. Oke. Silakan anak-anak cari telur di daerah sini, di mobil sana, ya. Oke. Kita hitung sama-sama. 3 2 1
Cari, ya. Kalau jatuh punggul lagi taruh di sendok, oke? Siap. Orang hitung sama-sama, Nek. 3. Nanti lihat yang juara 1 sama, Nek. 1 2 3 di situ, Nek. Oke? 3. Adik Domi sudah? Oke, mantap. 3 2 1 jalan. 1 2 3. Come on.
Angka tetap berurut, 1, 2, 3, 4, 5,
satu dan seterusnya. Jadi sesuai dengan apa namanya urutan angka. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Jadi langsung. Nah, jadi satu tidak boleh sama angka. Tidak boleh sama. Kalau jadi, bersamaan. Random. Kalau bersamaan kalah. Kalau misalkan satu, dua, tiga. Satu. Orang kan ini ada contoh, ini boleh. Keluar, langsung keluar. Langsung silakan berpindah ke sana. Jadi pokoknya kalian pilih. Jadi kalau misalkan satu, dua, cepat-cepatan. Cepat-cepatan, tapi ini boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Kalau sama langsung out. Seterusnya, pokoknya sampai habis. Satu, dua, dan seterusnya sampai habis. Bakar ikan.